deh gue. Muter-muter kampung. Bisa busung lapar nih gue. Siapa yang tanggung jawab kalau gue lapar di sini? Yaelah. Keliling-keliling, 7 keliling udah nyari si Fatih kagak ketemu-ketemu. Di mana ya dia? Tapi kagak mungkin kalau dia pergi dari sini. Jangan sampai ketemu tuh 7 pendekar tanpa nama. Bu. Kenapa si Fatih bisa kabur dari kampung? Nggak ada di rumah pas malam kita balik. Ibu juga jengkel, tahu nggak? Niatnya mau dapat duit. Malah tuh bocah kagak punya duit sama sekali. Tapi kenapa ya? Kok Mbah Surip itu membiarkannya di sini? Itu ibu dan anak yang kemarin nih. Bener-bener dia mau meres si Fatih. Bu Ruri. Bu Ruri habis nyolong juga. Dapat apa? Nggak seberapa. Cuman 7 juta. Itu juga transferan dari orang. Itu sih lumayan. Bini gua kemarin sempat gondol motor. Nggak taunya. Cuma dihargain 2 juta. Gua heran sama penduduk kampung sini. Masa isinya maling semua? Waduh. Gua harus cari si Fatih nih. Dimana dia? Gua mesti cari ke tempat lain. Gua kagak berani balik dah ke kampung. Yaudah Bu ya. Masuk sana. Iya. Yuk. Kalau si Agi tahu gue bawa Fatih ke sini, bisa ngamuk si Agi. Kayaknya gue dengar suara desisan. Iya, desisan ular. Semakin dekat. Tapi gue gak lihat apa-apa. Ular segede ini. Harimau juga ada segede ini dulu. Iya! Tenaga ular ini besar sekali. Percuma juga gue serang. Dia gak mempan. Terpaksa gue harus menghindar serangannya. Gue hampir kehilangan keseimbangan. Gimana bisa ekornya lilit gue sekeras ini? Tolong!